guys, sekarang saya mau bikin gatot ya. Gatot itu terbuat dari singkong yang dijemur sampai seminggu ya, kalau nggak salah, di 5 atau 7 hari ya, sampai dia berwarna hitam. Jadi singkongnya ini dipotong-potong kecil, kemudian tipis-tipis ya, dijemur di atas sampah atau juga di atas wadah ya, selama 7 hari ya, sampai dia menghitam dan berjamur, sambil sesekali disiram air. Ini saya udah punya singkongnya. Kita akan mulai saja gimana cara bikinnya. Pertama-tama kita kupas dulu ya. Nanti saya ajarkan gimana selanjutnya. Pertama kita kupas dulu ya singkongnya. Ini ya guys, ini yang kita kupas dulu sampai semuanya bersih ya. Nah, kalau udah dikupas, ini kita potong ya, jadi kecil-kecil gitu ya, jadi supaya gampang mengering ya. Terserah sih mau dilangsung kayak gimana teman-teman, tapi kalau saya lebih suka kecil-kecil gini, jadi biar keringnya cepat. Diiris gitu, gitu. Ini dijemur, ditampah ya. Dijemur sampai kering ya guys. Kita potong lagi. Nah, ini semuanya udah dipotong ya. Tuh. Ya, seperti ini. Nanti ini kita jemur sampai seminggu, 5 atau 7 hari ya, boleh. Kemudian sambil sesekali nanti disiram. Ini ada yang sudah berjamur seperti ini. Ini yang kita cari sampai hitam jamur itu, justru harus seperti itu ya. Oke, langsung aja kita jemur yuk. Nah, ini gatotnya udah dijemur dan disiram air 7 hari. Udah keluar jamur hitamnya, saatnya direndam lagi baru dikukus. Ya, guys. Ya. Cuman kurang hitam banget ya, tapi nggak apa-apa lah, udah 3 hari. Emang bikin gatot tuh lama banget, tapi saya nggak sabar pengen makan. Oke. Okay. Time to boil. I mean steam. Kita rendam di air sampai dia empuk, baru kita kukus ya, guys. Tuh, udah lumayan hitam-hitam ya. Not bad lah ya bikin gatotnya.